Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh al Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. وبالله قال حدثنا محمد بن وابان قال حدثنا كندر قال حدثنا شعبة عن ابي تياح قال سمعت حمران ابن ابان يحدث عن معاوية قال انكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم pamara'aina wa yusallihha wa laqad naha'an huma yakni raka'atain ba'dal asri kita masih bahas tentang babun la yataharra salata qabla ghurubisyamsi bab niat ya, tidak boleh sengaja seseorang itu salat ya sebelum surup matahari sengaja-sengaja kemarin yaitu sholat apa? sholat yang tidak mempunyai sebab sekali lagi saya terangkan ya sholat sunat itu ya yang kagak boleh dilakukan di waktu ini ya di waktu ya, ini dua ya, ya. dalam mazhab kita ada lima waktu yang kalau kita melakukan akan ada hukum makruh tahrim atau makruh tanzi. Ada dua pendapat di mazhab kita. Yaitu ya di waktu ketika terbit matahari. ketika terbit matahari. Jadi ya habis uh, uh, subuh. Pertama habis subuh dulu, habis subuh. Lalu ketika terbit matahari Kemudian waktu Istiwa, kemudian abis asar, ya, ya abis asar, kemudian pengen dikit lagi, atau ya, lagi, surup matahari, surup matahari, maksudnya sebentar lagi. Itu waktu-waktu yang enggak boleh dilakukan sholat, sholat yang mana sholat yang... enggak mempunyai sebab mutaqaddim sebab muqarrin yang ada salat sunat mutaakhi muta sebab mutaakhir sebab mutaqaddim maksudnya sebabnya duluan sebab muqarrin maksudnya sebabnya bareng sebab ama salatnya bareng atau tadi sebab mutaakhadin sebab ya sebabnya duluan daripada sholatnya ya contoh umpama sebabnya duluan boleh sholat sunat udu boleh karena udu duluan baru sholat masuk masjid boleh masuk masjid duluan baru sholat ya Sebab mukorin juga boleh walaupun di waktu yang lima ini atau di sini dua waktu ini salat apa gerhana gerhana matahari gerhana bulan gerhana matahari berarti siang bulan berarti malam nah, kalau itu ya sabab mutakadim sabab muta sabab ya mukorin itu boleh dilakukan walaupun di waktu yang ini yang kagak boleh di sini adalah Ya sababun mutaakhirun. Sababnya yang belakangan. Itu maksudnya yang enggak ada sebab itu maksudnya adalah sababun mutaakhirun. Apa contohnya? Istikharah. Salat sunat istikharah. Mana duluan? Kerjaannya apa? Salat duluan. Salat duluan. Orang kalau mau nikah itu mana? <laughs> nikah dulu apa sholat dulu? Tapi ya. Alhamdulillah kita ya melakukan sholat istikharah itu setiap hari. Ya. Karena kita ini setiap hari butuh petunjuk. Jadi bukan mau nikah doang ya. Sholat istikharah. Setiap hari kita istikharah. Ya, setiap hari kita istikharah. Biar semua sepak terjang kita, bicara kita, lintasan hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon bimbingan bing Allah dengan apa? Salat istikharah. Bukan mohon kawin doang salat istikharah. Ya, mau kawin ya apalagi gitu ya. <t> <through> ya bukan itu doang bukan setiap hari ini hadis dari Muawiyah beliau berkata innakum sesungguhnya kamu la yusalluna salat salatan akan satu salat laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kami pernah berteman, menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama roa'ina huysalihah maka tidak kami lihat Nabi melakukan solat di waktu itu. Walakat naha anhuma dan sungguh benar-benar beliau melarang daripada keduanya, yakni arokatay ini bakkal asri dua rakaat setelah asar. Jadi enggak ada solat sunat setelah asar. Nih. Ya. Jadi enggak ada salat sunat setelah asar. Ya. Jadi di rumah anak suka nanyain kan sekarang kan salat jamaah di rumah Anak nanyain. Ya, enggak ada salat sunatnya. habis asar enggak ada. Sama habis apa? Habis subuh ini. habis subuh. Ya. Alhamdulillah ya lagi pola apa corona ini anak-anak semua yang nggak, walaupun alhamdulillah masih kecil yang tadi yang nggak pernah sholat sunat sekarang sholat sunat, iya <laughs> yeah. jadi membawa nikmatnya, membawa rahmat. Jadi kalau kita syukurin apa yang diberikan nama Allah itu akan membawa nikmat, apapun begitu, syukurin aja, nanti Allah akan berikan kita nikmat. Kenapa? Karena nggak ada yang berbuat ini kecuali Allah. Ya, sekalipun setan, sekalipun iblis yang datang kepada kita, godain kita, itu juga dengan izin Allah. Iblis mau godain manusia, itu minta izin dulu sama Allah. Diizinin sama Allah. Kalau nggak diizinin, iblis juga setan nggak berani. Diizinin sama apalagi corona Nggak ada papanya apa ya. ya, dibandingkan dengan ya gua coba apa uji uh, bujuk rayu iblis yang lain-lainnya. Artinya, semuanya dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk ujian kita, untuk diuji kita nih, diuji. Nah, kita bingung nih, ikut yang mana kira-kira ikut yang, yang banyak. banyak. <laughs> Disuruhnya itu kaidah itu, ikut yang banyak. Sama dengan kita Islam nih banyak banget ikutnya mana? Ikut yang banyak. Yang banyak siapa? <laughs> ikut yang banyak. Itu kaidahnya. Kaidah kuat itu. Ikut yang banyak. Alaikum bil jamaah ikut yang banyak. Enggak khawatir. Ya. Apalagi pemerintah didukung sama MUI, ikutin. Nanti kalau salah dia yang tanggung. ini enggak repot-repot. Dia yang tanggung. Begitu. Jadi jadi pemerintah yang di atas itu ngeri itu. <laughs> ngeri dia, tapi kalau dia semua berdasarkan ilmu bukan nafsu, aman insyaallah. ini iya salat sunat habis asar so, enggak ada itu ya. Ubin al-qala addasana Muhammad ibn Sulaimin qala addasana Abdatu an Ubaidillah an Hubaybin an Hafsi bin Ali an Abi Hurairah taqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salataini dari Abi Hurairah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dua salat Ba'dal fajri setelah fajar, setelah subuh. Ya. Jadi Rasulullah yang lain. Habis subuh. Habis subuh, ya, habis asar, Rasulullah sendiri yang lain. An sholat ini daripada dua solat. Ba'dal fajri atat tatlu asyamsu wa ba'dal asri atat tagrubah syamsu. Setelah fajar, setelah subuh, sehingga terbit matahari dan setelah asar sehingga ya surup matahari jadi nabi jadi kalau ditanya kenapa sih ya, karena dilarang karena dilarang sama nabi udah jangan banyak tanya dan banyak tanya nanti jadi susah ya, tak sukum kerjain aja udah jangan sholat jangan sholat sholat cakep gak kira-kira bukan main tapi dibilang jangan sholat jangan sholat benar kan itu disuruh jangan sholat jangan sholat habis asar jangan sholat kan sholat cakep kenapa enggak sholat orang kata jangan jangan udah jangan dikerjain padahal kan cakep habis asar ya Allah habis subuh asar tuh longgar subuh tuh berat artinya dalam dua keadaan itu kalau intinya apa dalam dua keadaan itu baik longgar maupun ya sempit ya ngantuk apa itu ya, ya. kalau dibilang jangan jangan oleh siapa oleh yang punya aturan siapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini Allah yang punya aturan Allah. Kata Allah jangan, jangan. Jadi kata ilmu bilang jangan, jangan ilmunya itu. Kita tahu dari mana nih? Dari ulama, dari ulama dari mana? Dari Rasulullah. Makanya kita kalau begitu bagaimana? Patuh sama ulama. Apalagi di doa ya berkolaborasi ulama dengan pemerintah, pemerintah. Kalau ulama kan bingung ulama yang mana gitu. Ikutin. Nah seperti ini kan satu contoh ya. Habis subuh aku mau sholat aja walaupun ngantuk. Keren gitu. tuh? Keren. Cakep gak tuh? Cakep. Tapi dilarang sama aku. Masih kerjain juga. Disentil. Ntar. Dibilang jangan, jangan. Padahal udah semua udah selesai masih pengen sholat juga nggak boleh, nggak boleh. Seperti keadaan seperti ini seru ganti. Bukan apa-apa buat kita. Allah larang nggak boleh sholat sunat yang tidak mempunyai sebab habis asar dan habis subuh. Kemaslahatannya buat siapa? Buat kita manusia Kemaslahatannya buat kita manusia, bukan buat Allah. Maka yakinilah, apabila satu perintah yang kemaslahatannya buat kita insya Allah baik. Ya. Sangat baik insya Allah. Tapi kalau suatu perintah kemaslahatannya buat mereka yang merintah, itu insya Allah. Kadang baik, kadang buruk biasanya si buruk. <laughs> Tapi kalau suatu ini kaidah juga nih, perintah ya, kemaslahatannya buat orang yang diperintah insyaallah itu baik. Itu baik insyaallah baik. Perintah anak kepada guru. Kemaslahatannya buat siapa? Eh, anak eh, perintah orang tua kepada anak. Itu kemaslahatannya buat siapa? Buat, buat anak. Ya. Buat, buat anak. Perintah, insya Allah baik. Guru kepada murid. Nah itu. Ya. Itu juga kemaslahatannya buat murid. Insya Allah baik. Hmm. Kemaslahatannya buat, buat si anak buat si murid. Makanya dibolehkan tuh orang tua membangkit kepada anak. Kenapa? Karena kemasalahannya buat anak. Jadi ketika anaknya mau durhaka, dibilangin sama orang tuanya. Emang lu nggak tahu? Emang lu nggak inget? Dulu lu nggak begini gini gini. Ini bapak, ini emak yang kasih. <guluh> Boleh begitu? Guru pun boleh begitu. Itu ada keterangannya dalam ya kita syarah hikam asharqawi. Ya. Ingat? Ya. Syarah hikam asharqawi. Ingat ya? ya? Masih ingat ya? Iya, Boleh tuh. Kenapa begitu? Karena kemasalahannya ketika guru nasihatin kepada murid, orang tua nasihatin kepada anak, itu kemaslahatannya Bukan buat guru, bukan buat orang tua, tapi buat si anak, buat si murid. Makanya dibolehin bangkit. Karena buat dia, kenapa senjata terakhir? Enggak ada lagi. Untuk supaya tuh anak balik jadi benar, untuk supaya itu murid balik jadi benar, enggak ada lagi. Senjata pamungkas dikeluarin. Iya. Yeah. Jadi insya Allah suatu perintah bila mana kemaslahatan untuk orang yang diperintah, insya Allah itu baik semua. Wallahu a'lam